Menjelajah Kepulauan Sangihe belum lengkap kalau belum ke pantai. Makin seru karena ditemani kawan-kawan baru saya nih. Pasti kalian ngiranya saya di sini cuma sedang bermain. Tapi kalian salah karena saya sedang bermain sambil memancing ikan. Kalau dalam bahasa Sangihe, ini namanya nalang bawae. Nalang itu bermain, bawae artinya memancing. Jadi emang pas banget, bermain sambil memancing. Nalang bawae merupakan tradisi mancing tertua di dunia. Tekniknya sederhana, hanya mengandalkan kapal-kapalan, seutas tali pancing, dan mata kail. Cara seperti ini paling efektif jika dimainkan di pantai berombak seperti ini. Targetnya adalah ikan-ikan pasiran yang sedang bermain di air dangkal. Wah, ada yang dapat. Mana coba. Wah, iya benar. Oh, dia dapat satu ikan. Wah, kita ke pinggir dulu yuk. Wow, benar loh. Dapat ikan satu yang kecil lumayan nih. Yeay. Oh iya, yang itu juga dapat. Ayo kita lihat. Ikan yang sama juga nih kayaknya. Wow. Yeay, kita berhasil dapat dua. Seru banget kan sambil main, tapi sambil dapat ikan juga buat makan. Wah, hasilnya mulai kelihatan. Benar kan apa saya bilang? Pasti kami bisa dapat banyak hari ini. Wah, strike nih, strike! Wah, saya dapat ikan! Ikan yang kami dapat kebanyakan jenis kakap. Atau orang di sini biasanya menyebutnya babahau. Mana? Wah, sini, dapat juga ternyata. Dapat banyak. Wah. Saya kira tadi saya udah bisa ngalahin anak pulau dapat 2. Ini loh langsung dapat 3. Nah, jadi waktu terbaik untuk mencari ikan babahau ini kalau nggak pagi sore ketika jamnya ikan makan. Nih, pas banget kan kita lumayan banyak loh ini dapatnya. Jadi ikan babahau ini termasuk dalam family ikan snapper atau ikan kakap dan di sini punya cara masak yang spesial. Yang spesial dari ikan babahau adalah ini nih cara masaknya. Saya akan masak ikannya di dalam labu yang sudah dikeluarkan isinya. Menarik kan? Ikan dan sayur merupakan dua bahan makanan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sangihe. Makanya, banyak inovasi makanan dari kedua bahan ini. Nah, kalau di sini nama hidangannya adalah Cina Tinawage, yang Cina adalah artinya ikan, sedangkan Tinawage adalah kuah bening. Bayangin gak tuh, ikan kuah bening di dalam labu kuning. Mantap. Sebelum labu dikukus, semua bumbu dan bahan mesti dimasukkan dulu ya. Ada bawang, cabai, dan beragam sayuran. Nah, dalam menyusunnya pun nggak sembarangan. Di bagian bawah tadi kita simpan dulu wortel, karena wortel kan paling lama untuk masaknya ya Bu ya. Iya. Dan di bagian atas itu baru kita simpan ikannya supaya ikannya tidak hancur. Nah, terakhir baru kita kasih air untuk jadi kuahnya nanti. Langsung saja kita kukus. Kulit labu yang tebal membuat proses pengukusan butuh api yang besar biar cepat matang. Setelah 45 menit, aroma masakan sudah mulai tercium nih. Coba kita lihat ya, Bu. Wow. Nah, uniknya nih, Cina Tinawage ini sebelum kita makan, kita taburkan dulu parutan kelapa sebagai pelengkap. Ini nih, yang
yang selalu bikin saya happy. Makan, cobain makanan baru. Dan ini makannya langsung dari labunya. Unik banget nih. Wah, ini segar banget kuahnya. Ditambah lagi ada kriuk-kriuk dari parutan kelapanya. Dan saya bisa langsung sendok labu dari labunya. Nih, saya coba ya dicampurkan. Dan manis dari labunya itu memperkaya banget rasa dari kina tinawaga ini ya. Wah, rasanya ternyata lebih enak dari yang saya bayangin. Aroma khas labu bercampur dengan kekayaan bumbu. Enak banget! Dan fungsi labunya itu sendiri juga bukan cuma sebagai tempatnya yang cantik gitu, tapi dia juga bisa jadi pengganti nasi. Karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi juga.